Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dalam masa pandemi ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dari kerumunan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, coba sebelum kita memulai, semangat ya. Tepuk semangat. 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 Iya, tambah semangat ya, harus. Dalam masa pandemi, ciptakan selalu prestasi. Anak-anak, kalian kemarin telah belajar apa ya? Masih ingat tidak? Ya, kemarin kalian telah belajar peristiwa siang dan malam. Nah, hari ini ya anak-anak, kita akan belajar peristiwa siang hari. Tetap semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini antara lain, 1. Dengan kegiatan membaca nyaring, siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang di dalamnya terdapat kosakata berkaitan dengan peristiwa siang hari dengan benar. 2. Dengan kegiatan mengamati gambar, siswa mampu menuliskan kosakata yang terkait dengan peristiwa siang hari dengan tepat. 3. Dengan mencermati teks bacaan, siswa dapat menulis kalimat peristiwa siang hari dengan huruf tegak bersambung dengan benar. Diharapkan setelah kalian nanti belajar, kalian akan mendapatkan manfaat pembelajaran hari ini. Manfaat tersebut bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ya! Anak-anak, pernahkah kalian berlibur? Tentu, pasti pernah ya. Kalau yang memang belum pernah, tidak apa-apa, tidak perlu bersedih hati. Nah, kalian pernah berlibur kemana saja? Ada yang ke pegunungan, ada yang ke pedesaan, ada yang bahkan ke kota. Sekarang, coba ini gambar apa ya? Pernahkah kalian berlibur ke pantai? Jelas pernah ya. Kalau ada yang belum pernah, nanti kapan-kapan kita berlibur ya. Tapi tidak dalam masa pandemi sekarang ini. Tetap di rumah ya. Biar kita, agar kita selalu sehat selalu. Bagi yang belum pernah ke pantai, jangan bersedih ya. Kita bisa melihatnya kapan-kapan, tidak dalam masa pandemi ini ya. Jauhi kerumunan, ingat. Nah, anak-anak, bagi yang sudah pernah ke pantai, kalau kalian ke pantai, apa yang kalian lakukan ke pantai? Ayo, ada apa saja di pantai? Iya, ada yang berenang. Sudahkah kalian bisa berenang semuanya? Nah, ada yang sudah bisa ya, bagus. Ada yang belum, enggak apa-apa, kita belajar. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ada teks bacaannya.
Mari kita baca ya. Hari ini matahari bersinar cerah. Ayah mengajak Dayu tamasya ke pantai. Dayu senang sekali. Angin bertiup sepoi-sepoi. Di pantai banyak pohon kelapa. Burung-burung terbang di sekitar pantai. Dayu mengajak ayah bermain di pinggir pantai. Bermain dan membuat rumah-rumahan dari pasir. Dayu ingin belajar berenang. Berenang di pantai sangat menyenangkan. Saat ombak datang, Dayu berpegangan pada ayah. Mereka tertawa gembira. Ternyata anak-anak, Dayu tamasya ke pantai itu membawa banyak barang. Apa saja yang Dayu bawa? Ayo kita lihat. Anak-anak, marilah kita pasangkan antara gambar dengan nama yang sesuai. Bu Ovi contohkan ya. Contoh gambar yang pertama, namanya apa? Ya betul, handuk. Kita tarik garisnya menuju ke kata yang bunyinya handuk. Pinter ya. Anak-anak, sekarang kalian pasti bisa ya mengerjakan ya. Nah, kalau sudah paham, silakan dikerjakan pada buku siswa halaman 14. Kerjakan dengan teliti ya. Anak-anak, mari perhatikan gambar berikut. Dayu puas bermain pasir. Dayu memberanikan diri bermain air di pantai. Kaki Dayu terendam air hingga lutut. Dayu merentangkan kedua tangannya ke atas. Itu menandakan Dayu berani berdiri di dalam air. Sesekali Dayu menyiramkan air ke tubuhnya. Air membuat tubuh Dayu tambah segar. Anak-anak, sekarang kalian buka buku siswa halaman 16. Mari kita baca teks berjudul Indahnya Suasana Pantai. Indahnya suasana pantai. Dayu berjalan di sepanjang pantai. Sinar mentari terasa hangat, deru air laut terdengar merdu. Dayu memandang ombak dan buih. Riak ombak membasahi ujung kaki Dayu. Sepoi angin meniup rambut Dayu. Burung-burung terbang mengitari pantai. Sungguh indah pemandangan di pantai. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Dapatkah kalian menyebutkan kata yang sesuai dengan nama yang ada pada gambar? Ya, betul. Berenang. Sekarang kalian lanjutkan pada gambar-gambar yang ada pada halaman 17 dan 18. Ibu Ovi yakin kalian pasti bisa. Murid Bu Ovi pintar-pintar. Anak-anak, masihkah kalian mengingat cara menulis huruf tegak bersambung? Kalau lupa, Bu Ovi ingatkan ya. Mari kita lihat, mari kita simak video berikut ini.
Setelah melihat video tadi, kalian tentu sudah paham ya, sudah mengingat ya tentang cara menulis huruf tegak bersambung. Sekarang kalian buka halaman 19 pada buku siswa. Bu Ovi beri tugas ya, kalian menulis huruf tegak bersambung. Untuk menulisnya, kita cermati lagi isi bacaan indahnya suasana pantai. Sekarang kalian kerjakan dengan teliti dan rapi. Jangan lupa dalam menulis diberi jarak ya, agar terlihat lebih rapi. Semangat! Anak-anak, tak terasa ya pembelajaran hari ini hampir selesai. Mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi kalimat yang terdapat kosakata peristiwa siang hari. Yang kedua, menuliskan kosakata terkait peristiwa siang hari. Yang ketiga, menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung. Terima kasih atas partisipasi anak-anak ya, mengikuti pembelajaran hari ini. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Anak-anakku kelas 1 yang Bu Ovi banggakan, semoga ilmu yang kalian telah pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku kelas 1 yang Bu Ovi cintai dan Bu Ovi banggakan, terima kasih ya kalian telah melakukan pembelajaran dengan sangat baik. Tak lupa Bu Ovi ucapkan terima kasih dan titip pesan kepada ayah ibu kalian di rumah ya, yang telah mendukung kegiatan pembelajaran hari ini bersama kalian. Kita harapkan masa pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kita semua dapat melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Saya Oktiani Nur Aziza, guru kelas 1 SD Negeri Krasak 02, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak kelas 1. Thank you.